Hai guys, kembali lagi ke channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal vlog. Tapi ini sesuai requestan kalian, karena kalian pada request aku bikin video lagi bareng teman aku Jessie dan Ifong. Kami hari ini lagi mau keluar hangout, bukan hangout sih, sebenarnya karena tugas sekolah juga. Kami mau ke mall beli bahan-bahan bazar untuk hari Senin sama Selasa. Jadi sekolahku itu ada bazar 2 hari Senin sama Selasa, dan aku sama Ifong, Jessie sama teman-teman yang lain tuh satu kelompok ada 10 orang. Kami janjian sih jam 1 ke Grand Batam, tapi aku ke rumah Jessie, kami nge-grab bareng. Aduh, karena aku lapar banget jadi aku makan roti dulu. Ini harusnya udah jam makan siang tapi aku belum makan siang, plus belum sarapan juga. Kan udah jam 12.30 sih. Lagi nunggu si Jessie tuh, dia gak balas-balas chat aku. Dia kayak suka tidur sampai siang banget, kebo kerjanya. Come ya. Sit. Come ya. Pengen makan guys, tapi gak tau mau makan apa. Nanti kami berenam sih. Cuma ya namanya janjian pasti gak pas-pasan sih. Bilang jam 1 tapi nanti pasti jam 2. So guys, jadi aku sekarang ke rumah Jessie dulu jemput dia. Dia tadi balas aku lama banget sumpah. Gak tahu dia ngapain. HP dia cas katanya. Si Princess guys. To the camera. Kok tadi ngapain sih lama kali? Kok tadi bangun jam berapa? Tadi jam 6. Terus aku tidur lagi sampai jam. Tuh kan, sudah aku tebak. Pasti dia tidur lagi. Cantik kok. So crowd. Musim-musim hujan guys, jadi dingin banget. Dingin-dingin. Mau apa, ngantar bareng dulu kan? Yes. Baru tuh kita cari kawan-kawan kita. Halo para ibu-ibu. Terserah minyak apa. Yang penting murah. Yang murah. Yang murah inilah. Kosong-kosong berhadiah lagi kita. Kosong-kosong berhadiah aja. Kalian udah beli gini banyak ya? Blue bandnya 3 gak sih? Dua. Punya orang UTI. Kalau habis mereka di kafe nomor grup lain yang bajar-bajar ini, mereka gak beli barang-barang ya lah cowok. Hah? Kata mereka mau ke pasar. Si ini mau apa? Anjingnya mau suntik yang kan. Baru si Luki bilang kucingnya melahirkan. Si ini, Denny bilang aku gak bisa siong. Anjing aku harus disuntik jam 4, balik langsung part time. Baru si Luki, kucing aku melahirkan. Edric, speedless. Paten habis itu jualan-jualan kata mereka sih. Oh, oke. Okay. Beli garamnya rempong kali kalian. Dorin. Dolphin. Kan bagus. Kok ini bocor loh? Ini bisa. Pakai down drop. Udah segini guys barangnya, udah banyak. Oke, ini aja jaket. Udah enggak sampai bacot ya. Bacot. Sisa beli barang-barang plastiknya guys. Buat nanti makan. By the way, sini gak boleh record guys, jadi aku diam-diam record. Mungkin scene bagian kita belanja gak banyak ya, cuma dikit aja. Jadi kita sekarang mau makan guys, tapi belum tahu mau makan apa. Lagi nyari makanan. Tadi kami udah siap belanja, terus belanjaannya mahal sih, 200-an. Halo. Hitam, 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 Devi. Iya ya.
dominan. Ini gak janjian loh. Enggak sih mau beli kado, guys. Guys, bentar lagi Merry Christmas. Mirip gak sih, guys? Mirip tahu. Aku enggak pakai kacamata, saya pakai. Kok boleh beli loh, Ros? Udah ada. Lucu loh Doraemon itu. Kiyowo. Butuh apa? Butuh apa? Butuh pacar. Nanti aku ulang tahun kasih aku ini ya. Ini ada tulisannya. Wow. Tahun depan aku. Mahal lah. She buying a gift for her sister. Jadi sekarang kita mau makan, guys. Makan yang murah-murah aja. Yang penting kan yang ya. Habis makan sih kami baru pulang rumah terus bikin barang-barangnya buat besok. So guys, makanannya udah sampai. Ini punya Jessie. Ini punya. Udah aku cuma mau makan. Supermarket ya, cari ada air apa gitu yang manis-manis. Yang penting ayo nanti pulang aja lah kita buat pop ice. Jadi kami sekarang udah di rumahku dan rumahku itu siapa sih? Rumahku ya, rumah Jessie. Ellie sama Zana pergi bawa anjingnya jalan-jalan. Jadi aku sama Ipong sekarang buat bahan dulu dan mereka nyusul. Oke, ini Ipong. Oke, kami sekarang mau buat bahan untuk bola ubi dan es lilin. Dan yang pertama buat es lilin dulu. Ini keluarin dulu ininya. Ini berapa ya? 2. 1. Ini bisa buat berapa ini? Coba dulu lah ya. Sekarang ini mau bisa ini apa lagi buat bola ubi ini baru boleh makan. Siap, aku bingung. Ini hasil tadi kita buat es lilin punya. Ame ya, gua kau dekat, gua di mana? Ah, cek ya. Nanti coba pause dulu. Besok. Yang ini strawberry, yang ini melon. Satunya lagi rasa vanilla blue. Dua rasa ini taruh di rumahku, satunya lagi yang vanilla blue taruh di rumah Ibu. Sekarang lagi rebus ubi. Ding. Dan ini yang lagi rebus ini siapa namanya? YouTuber kali ya. Bos YouTuber. Elie. Kalian mana? Mereka udah bosan ya. Wadaw. Ini siapa ini? Anak Gembel. Anak Gembel, anak yang malang. Paling Gembel. Namanya Jana Rianti. Wadaw. Pupu papa. Ngacak. Pancake untuk ini. Coba buat pancake. Yes. Ke sini ada cream. Pancake cuma gitu aja ya. Majena. Kenapa enggak tajam guntingmu, Mam? Bisa ya? Nah, mau gunting. Mau botak loh, Kak. Gunting cuma kita pakai. Iya, ini itu. Segitunya ya. Ada gunting loh. Sudah. Kalian tahu enggak sih depan mata sini ada gunting loh. Si Eli minta cari gunting. Ibu rumah tangga. Oke guys, ini sebenarnya bukan pancake, tetapi ini. Ini pancake yang dia bilang, guys. Ini roti canai. Ini prata ini. Iya. Tuh. Prata atau pancake sih? Ayo silakan di komen. Ini lebih ke pancake atau roti canai?
Tapi ya sudah lah, setidaknya dapat ilmu cara membuat roti sana ya, kayak ginilah. Kita ngelok dulu. Ketika mau buat pancake jadinya salah alur. Ow. Wes. Pro wak. Ini orang pro nih. Masak roti sana. Ini jadi pancake nih. Mana coba dong. Tapi kayak roti apa? Roti telur dadar. Kurang kuning telur. Nah, ini dua. Panas banget. No, yang itu. Ini mereka lagi tumbuk apa? Ubi ya? Tumbuk ubi. Tumbuk ubi atau tumbuk cowok ini? Cowok. Ya aku bisa kurus sekarang. Ini orangnya lagi berjuang. Anak gembel lagi berjuang tumbuk ubi. Mau dong yang tadi yang kalian makan. Sip, sabar ya. Sip. Ini prata. Oke, guys, ini kita sekarang memasak tisu. Apa yang jadi? Aku bantu sari tepung, kok masaknya aja. Ini emang aku malas nih. Dia tadi mau yang gampang. Ya, masaknya paling gampang. Iya kan? Semangat menjadi idaman istri seseorang. Ini. Wadaw. Udah sampai keringat gini aku. Kasian banget. Gak kuat buka. Kok lihat Eli gak kuat buka. Eli sampai ini. Satunya susah untuk menumbuk ubi. Satunya susah untuk membuka. Satunya susah untuk menyaring tepung. Satunya susah untuk menerima kenyataan. Menerima kenyataan bahwa dia telah dengan yang lain. Tak mungkin ada. Lucu. Sini jomblo semua. Kita mau mukbang samyang apa nih? Samyang hot chicken carbonara. Kemarin 3 orang dan sekarang tambah 1 orang gembel. Entah gembel dari mana sih? Gembel dari Tiban. Ini dia gembel dari Tiban. Tadi aku ketemu dia di samping selokan. Sedih banget. Dan Eli yang menemukan Jana gembel di selokan. Tadi ada 200 enggak udah? Ini udah 150. Oke. Okay. Ini sekarang lagi masak mie samyang. Okay. Tadi masak roti canai, sekarang masak mie. Multi talent. Siap. Nanti aku masak kau. Siap-siap kau jadi topping. Hei. Kau kubuat jadi apa? Jadi Eli bakar. Eli panggang karo, ETK. Mie-nya lembek atau keras atau kenyal? Padat atau stretchy? Kenyal. Oh, mau diacak ya? Oh my god. Oh my goodness. My happiness. So delicious. Aku kurus kok. Aku gak mau makan ya, Jen? Aku tak ada isi buka makan pedas-pedas sakit. Gak tahan aku. Ipa nggak mau makan lagi ya? Guys, mama kita telepon. Belum. OTW. Ayo. Berdiri lah, ayo. Udah aku makan sekali lagi. Ya guys, aku aja habisin apa? Enak kan? Aku makan sekali lagi udah. Jadi mau ke kuah itu dor. So guys, aku udah sampai di rumah. Sekarang udah malam banget. Segitu aja sih vlog aku hari ini. Thank you for watching. Don't forget to like video ini dan subscribe channel aku dan komen down below aku bikin video apa lagi. Dan jangan lupa follow Instagram aku. So, thank you for watching. Bye bye.